Berikutnya untuk pengujian inverter box panel versi 10.000 watt 48 volt sebelum kami kirim. Kemudian ini untuk nomor ordernya. Kemudian di sini sebelum saya uji, saya akan menunjukkan untuk tampilan dari isi box panel ini. Langsung saja kita lihat untuk tampilannya di sini. Di sini untuk tampilannya, di sini ada fan, di sini ada baterai plus, di sini ada baterai minus, kemudian di sini ada baterai MCB AC output. Untuk MCB AC output kita nyalakan saja untuk nanti kita melakukan pengujian beban. Kemudian kita kembali lagi ke layar ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita nyalakan inverternya terlebih dahulu. Di sini sudah menyala ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya di sini saya akan menunjukkan untuk settingan batas kembali on dan batas bawahnya. Di sini untuk batas kembali onnya di 49 dan batas bawahnya di 43 volt ya. Kita akan turunkan tegangannya untuk melihatkan settingan batas bawahnya. Di sini tegangan di posisi 51,9 volt. Kita turunkan tegangannya. Dan di sini inverter off ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya saya akan naikkan tegangannya untuk melihatkan settingan kembali onnya. Dan di sini inverter kembali hidup ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan pengujian beban. Kita nyalakan di jalur baterainya terlebih dahulu. Di sini sudah menggunakan jalur baterai. Kemudian untuk pengujian beban kali ini kita akan menggunakan beban blower dan beban kompor listrik dan beban pemanas. Kita bebani saja menggunakan blower. Di sini menggunakan blower beban tercatat sampai 7.300. Kita tambah lagi di sini beban terbaca sampai 8.000-9.000 tadi ya, kita tambah lagi di sini beban terbaca sampai 9.600, kita tambah lagi di sini beban terbaca sampai 9.800, kita tambah lagi di sini beban terbaca sampai 9.900 sampai 100 di sini beban 10.000 ya, beban terbaca sampai 10.200, 10.300, 10.400, dan di sini beban terbaca sampai 10.500 watt lebih, dan di sini inverter proteksi off. Kemudian untuk beberapa titik inverter akan kembali. Dan di sini inverter sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Sekian, terima kasih.